Halo semuanya, kembali lagi sama aku. Kali ini aku bakalan bikin Indomie telur asin. Ya ini tuh rasanya beneran enak banget. Telur asinnya kerasa dan ya ini dibuatnya juga mudah banget. Sebelum itu jangan lupa di like dulu video aku, udah itu subscribe. Dan lanjut aja deh ya ke videonya. Nah ini sekarang aku udah siapkan 2 siung bawang merah, bawang putih dan juga cabai rawit. Ini sama aku diiris-iris dulu. Untuk cabai rawitnya ya terserah kalian lah ya, mau ditambahin berapa juga. Karena aku di sini gak mau terlalu pedas, jadi menurut aku satu aja ini udah cukup kok. Selanjutnya aku di sini mau potongin 2 butir telur asin. Ini tinggal diambil aja ya yang kuningnya. Jadi ini aku biar kerasa pakainya 2 telur aja. Kalau kalian punyanya 1, menurut aku itu kurang ya, kurang kerasa. Jadi yang paling mantap itu telur asinnya harus 2 butir. Nah udah itu, sekarang aku mau rebus dulu nih Indomie gorengnya. Aku di sini punya Indomie 1 aja lah ya, menurut aku itu udah cukup. Nah ini direbus aja mie-nya sampai mateng. Lalu udah itu, sekarang aku mau siapkan aja nih mentega sama aku dilelehin dulu. Baru deh udah itu tinggal siapkan aja 1 butir telur. Nah ini tuh diorak-arik dulu aja ya. Lalu di pinggirannya ini sama aku tinggal ditumis aja bawang merah dan juga cabai yang sebelumnya udah aku iris-iris ya. Lalu udah itu, sekarang masukin aja telur asin. Terus ini diaduk-aduk bentar. Lalu udah itu tinggal masukin aja bumbu-bumbu Indomie. Dan yang terakhir ini tinggal masukin aja mie yang udah kita rebus sebelumnya. Jadi ini tuh tinggal diaduk aja lah ya ini, sampai beneran bumbunya keaduk semua. Ini jangan sampai lama banget ya, pokoknya mah yang penting bumbunya itu keaduk. Kalau misalkan udah semuanya keaduk ya, ini tinggal disajikan aja. Dan ya ini udah beres Indomie telur asin. Ini bener kerasa telur asinnya. Dan ya ini pasti kalian bakalan suka kalau misalkan ikutin cara-cara dari aku. Dan ya mungkin segini aja video aku masak Indomie telur asin. Buat kalian yang coba-coba, aku yakin ini pasti bakalan berhasil. Kalau misalkan udah berhasil, tinggal kalian bikin video, klik aja lah ya ke Instagram aku.
Dan ya udahlah, segini aja ya. Aku mau abisin dulu makanan aku karena ini enak banget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Pokoknya aku bakal masak yang enak lagi.